ini dompetnya nih. Makasih, Bu. Ibu. Lo ngapain ngikutin kita? Gue mau jagain dia. Dia mau pergi ke tempat rentenir, bahaya kalau pergi sendirian. Lo mau jagain Melati? Iya. 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 Lo gak akan bisa, lo tadi di sana aja dipukul sama anak buahnya udah ambruk. Gimana lagi di sana, bro? Woi, gue tadi berantem gak serius. Gak serius? Iya. Udahlah, lo bilang aja kalau lo gak bisa berantem. Biar gue yang jagain dia. Wah, urusan gue. Di sini aja. Enggak, lo aja yang di sini. Lo di sini aja. Minggir, minggir lo. Lo minggir. Lo gak bisa lindungin dia. Lo diem. Lo gak bisa lindungin dia. Lo diem. Lo gak bisa lindungin dia. Lo diem. Lo diem di sini. Lo yang diem di sini. Lo yang diem. Diem lo di situ. Lo gak usah nyuruh gue turun. Karena gue gak akan turun. Dan gue gak akan biarin lo pergi sendirian ke sana. Bahaya. Oke, Mel. Iya. Sampaikan salam Oma untuk Asrul. Iya, baru aja dari ATM, Oma. Lagi nunggu Pak Wahid ambil mobil. Ya udah, oke. Iya. Ini dompetnya nih. Makasih, Bu. Ibu. Kamu? Suruh Nagi aja gagal. Bener-bener gak becus kalian kerja. Ampun, bos. Ternyata si Asrul ada yang belain, bos. Dan mereka pada jago berantem, bos. Mereka ada yang belain? Iya, bos. Maksud kamu warga kampung? Kurang ada juga, bos. Siapa kalian? Saya Melati. Perwakilan dari Bang Asrul yang kalian keroyok tadi. Terus maunya apa? Kita datang ke sini mau selesain masalahnya. Kenanya. Kenapa? Oh, enggak suka. Enggak peduli juga sih. Oke, sekarang kasih tahu aja total utangnya Asrul itu berapa. Karena gue mau lunasin semuanya. Oh, mau dilebihin buat jajan kalian? Mau dilebihin buat jajan? Ya. Kamu itu sadar nggak? Kamu ada di tempat mana sekarang? Saya itu bisa bikin kamu nyap dari muka bumi. Mati. Jadul ya omongannya. Yaudah, kita mulai aja karena waktu gue juga gak banyak sih. Bener-bener kelewatan ini anak. Tunggu sebentar. Semua itu ada aba-abanya kan? Tunggu ya. Ikut gue. Siap. Stop.
Gimana? Sakit? Masih mau lagi? Aduh, bos. Lemah. Bara, Bara, kekuatan kamu. Bara, ingat hukuman dari ayah kamu. Sau banget sih. Masih mau bertingkah? Enggak, saya janji enggak lagi. Yang benar, nanti bohong lagi. Enggak, janji beneran, saya enggak lagi. Lo kenapa sih tutupin gue? Itu lo kenapa-napa? Ya buktinya gue enggak kenapa-napa kan? Iya, kalau beneran kenapa-napa gimana? Lo kenapa? Tumben banget jadi perhatian gitu sama gue. Lo beneran gak bakal gangguin Bang Asrul lagi? Enggak beneran. Saya janji saya gak gangguin Bang Asrul lagi. Janji saya. Ya udah, masalah selesai. Yuk cabut. Eh, sebentar. Keren kan? Bisa nih. Waduh kacau nih. Roti, roti. Ayu? Mama? Hendra mana? Ma. Hendra mana? Kamu kok jualan roti di jalanan begini? Ayu? Lihat Mama. Apa yang sudah terjadi sama diri kamu? Kenapa kamu begini? Hendranya mana? Hendranya mana? Mas Hendra ninggalin aku, Ma. Apa maksudmu? Kamu udah cerai. Mas Hendra ninggalin aku. Kenapa kamu gak pulang, Nak? Aku gak mau bikin Mama sedih. Mas Hendra pilihan aku. Aku harus tanggung jawab sama pilihan aku, Ma. Enggak, Nak. Maafkan aku. Aku salah pilihan aku, Ma. Berdiri, sayang, berdiri. Mama, ini ibu kandung kamu. Apapun masalahmu, tidak akan memutuskan hubungan kita. Kamu tetap anak kesayangan Mama. Ma. Maafin aku, Ma.